ini asli, ya kan? Ini asli, ya kan? Ada yang membisikkan saya, ada yang membisikkan saya di telinga saya deket banget, dan itu suaranya mirip banget dengan ibu saya almarhum. Masya Allah. Itu asli. Mirip sekali ya? Iya. Dan saya nggak tahu tidak. Berarti dengar sekali di. Iya. Apa yang dibisikkan? Beliau cuma ngomong ya, cukup, kowe wis cukup, aja dibanjur-banjur naik. Lalu maksudnya apa? Kowe cukup, jangan dilanjutkan. Sudah cukup, betul. Nah itu, cukup aja dibanjur naik. Itu dekat sekali di telinga saya. Dan ini asli, ya kan? Langsung di hati dan saya menangis. Masya Allah. Dan saya menangis. Pintu hijau. Iya, dan itu belum, saya belum bangun, belum bisa bangun. Iya, cuma saya bisa menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus di mana ini adalah hari ulang tahunnya Pak Agus. Bukan. 17 Agustus yang jelas adalah dirgahayu untuk negara kita tercinta Republik Indonesia. Masih ingat. Jadi bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan RI, alhamdulillah hari ini kita coba buka obrolan yang insya Allah santai tapi penuh makna. Insya Allah. Nah, ini bersama teman sahabat saya yang luar biasa, yang hari ini sudah kita culik mampir ke basecampnya Citra Mulia Production. Iya, tadi ngerepotin tadi mulanya. Oh iya. Saya lagi di rumah, ya kan, dan tidak ada kendaraan, ya kan. Lantai emang, ya. Iya. Saya tahu apa yang ada dalam pikiran. Jadi kita langsung culik bawa ke sini, dan ini fenomenal orang yang satu ini. Untuk teman-teman yang asli Purwokerto, yang mengapa asli Purwokerto, pasti tahu dengan makhluk yang satu ini, Mr. Cubo. Atau mungkin ada yang mengenal Sigit Sarwono. Iya, Sarwono. Oh, Sarwono. Iya, saya orang Jawa asli. Jadi Sigit Sarwono. Biasa dipanggil Cubo, ya kan? Cubo. Iya, itu famous name. Famous name. Famous name. Oke, Mr. Cubo. Iya. This time we will talk about life, love, and... Jangan bahasa Inggrisan. Saya juga nggak tahu bahasa Inggrisan soalnya. Ya tadi udah membuka dengan famous name, jadi saya coba-coba. Ya, we will talk about orang. Jadi kita mau bicara nih, Mas Cubo. Kita mau ngobrol lah ya. Mungkin nanti teman-teman yang bisa menyaksikan atau yang mau menyaksikan video ini, mungkin nanti bisa mengambil apa ya, saripati atau hikmah dari obrolan kita yang santai. Iya, amin. Ya. Semoga ada yang manfaat. Iya, ya, benar-benar. Saya nggak tahu sih nanti manfaat atau enggak ya. Iya. Tapi yang penting minimal nanti Anda nonton ini ya bisa senyum lah ya, gitu kan. Yang penting itu ya. Harus. Oh, harus. Sebentar. Ya. Minum dulu. Boleh. Maaf ya. Iya. MBO Pro. Iya. Jangan nunggu sakit. Nah, itu dia. Ya, jangan ditiru kalau minum MBO Pro pakai sloki juga di tengah seperti itu. Jadi saya juga nyontoh beliau. Ini kebiasaan guru. Sebelumnya nih, sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau, ya ini momen lah ya, sedikit mengucapkan bela sungkawa karena teman kita nih Mas Cubo ini. Satu minggu ya lebih ya. Iya. 10 hari. Sang istri dipanggil oleh yang kuasa ya, hari Jumat yang lalu ya. Iya. Jumat pekandung yang lalu. Tanggal 7 Agustus dipanggil yang kuasa ini tepat 10 hari. Jadi kembali saya mengucapkan turut berbela sungkawa. Iya. Terima kasih Mas Erik ya kan. Support dan doanya selalu ya kan. Juga teman-teman yang di sana juga terima kasih yang telah kemarin datang ke rumah duka ya kan, turut mendoakan. Dan ini luar biasa Mas Erick ya. Iya, gimana Mas? Karena bawaan saya yang selalu fun ya kan, selalu kalau teman-teman bilang itu, Bob, kamu tuh orang yang gak pernah ada masalah apa biaya kan betul. Dan luar biasa kemarin ya waktu pas
apa hari itu, ya kan? Ini karena kebiasaan saya mungkin. Saya dengan siapa-siapa saja itu tampil fun, ya yeah, kan? Punya gembira terus ya sosoknya. Kan? Jadi memang kadang-kadang teman-teman itu bertanya, ya kan, apakah saya itu nggak pernah ada masalah? Banyak, bahkan mungkin lebih banyak dari mereka, ya kan? Jadi pas itu hari berkabung, hari bersedih, itu semua tuh malah pernah gocek saya gitu loh. Iya, jadi pelan lucu-lucuan. Iya, termasuk Anda itu loh. Jadi gini, saya di waktu itu di pas pemakaman ya, pas mau pemakaman. Kebetulan jadi teman-teman saya memang sengaja datang lebih awal ya, supaya saya bisa dekat dengan Mas Jugo. Saya takutnya nanti kalau pas mau pemakaman kan ramai. Saya itu tidak merasa lagi di tempat kematian. Iya, lelayu. Lelayu ya. Lagi saya merasa enggak lagi takziah gitu. Tapi saya lebih ke datang ke hajatan. Iya. Itu ini ada beberapa yang ngobrol seperti itu. Iki kok suasana-suasana kayak kondangan. Kondangan ya, hajatan ini. Salah setting atau gimana ya? Itu teman-teman itu malahan lucu ya kan. Ya, ada beberapa teman saya sekali-kali kamu menghibur diri sendiri karena seringnya saya menghibur orang lain kan gitu. Iya. Dan sekarang waktu itu ya teman-teman malah bercanda seperti itu kan. Iya, betul. Jadi gini, ini saya baru pernah lihat mungkin sumur umur di sebuah sebuah kematian di mana yang ditinggal, dalam hal ini Anda yang ditinggal, itu malah seperti tidak ada apa-apa. Yang sedih itu tamu-tamunya. Tamunya nangis. Ketawa-ketawa. Ketawa. Gimana? Sedih dan bingung. Iya, waktu tinggal berkabung malah cengar-cengir seperti itu kan. Ya. Sampai malam pun waktu itu sampai 2 hari ya, teman-teman tuh sahabat-sahabat yang datang pun kayak gitu. Hampir tidak ada apa nuansa-nuansa kesedihan kan gitu, iya, kan? Seperti suasana buka itu seperti hilang gitu ya. Iya, tapi ya kan setelah tamu-tamu pada pergi. Iya. Apa yang terjadi? Ya saya merenung dalam kamar sendiri. Iya, tidak ada suara tentunya. Iya, ya, hanya dry air mata. Mengingat kenangan bersama. Iya, di kamar kan masih ada apa istilahnya? Ambon-ambonan gitu ya, bau-baunya kan seperti masih itu. Masih ada ya. Iya, jadi ketika sepi waktu itu, ya udah terbawa suasana lagi. Terbawa suasana gitu ya. Insya Allah sih ikhlas ya kan kita ya. Tapi manusiawi ketika apalagi ini istri ya, istri yang menjadi teman hidup yang sudah berkomitmen ya sama-sama itu harus pergi dulu. Pasti semua lah ya teman-teman pasti berat sekali. Saya bisa membayangkan dan ini sulit sekali untuk menjadi Anda sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh menilai kok bisa ya ditinggal istri masih bisa ketawa ke TV gitu ya, sebenarnya cinta atau enggak gitu. Boleh cerita sedikit, kita kilas balik ya bro. Kilas balik karena saya tahu persis pada saat rencana pernikahan. Iya, acara pernikahan. Luar biasa. Beliau itu yang menyarankan kita saya ya untuk ijab kabul di satu masjid yang fenomenal di Yogyakarta, yaitu di Jawa Parian, dan alhamdulillah terwujud waktu itu. Terwujud. Dan luar biasanya malah lagi Allah memudahkan semuanya. Iya, lancar semua. Lancar jaya dan teman-teman sahabat-sahabat di Prokto bisa hadir semuanya. Masya Allah. Iya. Karena Masjid Joko Karian itu memang terkenal ya. Tidak hanya di Indonesia Masjid Joko Karian, bahkan Malaysia, Asia lah ya. Utama itu ngerti banget Masjid Joko Karian. Betul. Jadi fenomenalnya saat itu saya coba, bro, nikahnya Joko Karian gitu. Kalau itu kan keren ya. Kalau saya bayangkan nikah di Joko Karian itu keren sekali. Cuma kan saya nggak mungkin gitu untuk nikah lagi di sini. Ini ngomong ada tidak mungkin ya. Ngomong ini ada teman saya mau nikah, saya usulkan ke Joko Karian dan alhamdulillah terlaksana. Saya masih ingat betul tuh suasananya karena itu tahun berapa ya, Bro ya? Itu berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Di bulan apa? April. Nah, 2017. Iya. 2017 kan? 3 tahun yang lalu akad nikah di Joko Karian. Umur pernikahan 3 tahun yang saya lihat ini lagi kencang. Betul, luar biasa sekali. Betul. Kemana-mana bareng, membangun usaha bareng ya.
di Jogja ya, sudah mulai menata hidup. Dan tiba-tiba Allah punya cerita, Allah punya kuasa di mana sang istri harus dipanggil duluan. Betul. Dan itu melalui sakit ya yang diterita. Iya. Kalau boleh tahu apa sakit ini udah lama? Sakitnya kalau dari terdiagnosa itu sampai dipanggilnya almarhumah itu 10 bulan. 10 bulan? Iya, 10 bulan. Jadi setelah ketahuan ya, setelah didiagnosa, diagnosis bahwa ada kanker ya? Ada kanker payudara waktu itu kan. Dan ketika terdiagnosa itu memang almarhumah waktu itu sangatlah takut dengan yang namanya medis. Iya, medis kasarannya sama jarum suntik aja. Wis, paranoid lah gaya. Betul. Makanya kan waktu itu kan kita ke non medis gitu loh. Datang ke alternatif, alternatif ya. Gitu kan. Jadi itu dari kurang lebih 5 bulan, 6 bulan waktu itu pindah-pindah kayak gitu ya sebagai bentuk ikhtiar apapun. Sampai ya, bulan Ramadan istri saya drop, ya kan, dan saya cek di itu Ramadan tahun ini ya? Iya, Ramadan tahun ini dicek di klinik onkologi di salah satu di Yogyakarta waktu itu. Terus di situ sudah dinyatakan stadium lanjut. Stadium lanjut. Iya. Stadium lanjut itu kan sudah di atas 4 dan kembali lagi shock ya kan. Terus shock dan saya itu justru bikin down ya. Iya, down. Shock banget. Saya berusaha tegar ya kan, bagaimanapun saya harus menguatkan beliau. Tetap di bawah gitu ya, dengan gaya Anda ceria. Betul sekali, makan sangat sengir. Dan tragisnya saya nggak kuat ketika sudah di rumah. Istri saya sudah istirahat, saya bangun tengah malam, ya kan, sholat. Di situ saya pernah nggak kuat, ya kan, saya nangis jadi-jadinya sampai istri dan anak saya bangun. Iya. Dan saat itu istri juga tahu bahwa Anda nangis gitu. Iya. Nangis, saya itu nangis itu luar biasa, sosok cupo itu bisa nangis. Saya hanya nangis untuk beliau. Seperti itu. Dan bukan protes ya kan, tapi saya selalu bersyukur ya kan. Apapun yang diberikan Tuhan kepada saya, ya kan, selalu saya syukuri, ya kan, gitu itu. Selanjutnya. Saya dirujuk almarhumah waktu itu dirujuk ke Rumah Sakit Wiro Sableng di Yogyakarta. Saya datang ke sana, terus dari sana dirujuk lagi ke Rumah Sakit Sarjito. Waktu di Rumah Sakit Wiro Sableng itu masih bisa pakai kursi roda. Saat di sana Rumah Sableng masih masih bisa duduk artinya. Itu pun dengan segala usaha ya kan, soalnya kan sudah menyerang tulang belakang. Saya menaikkan ke mobil aja itu penuh dengan usaha luar biasa karena dipegang punggungnya pun sakit. Saya seperti itu. Dari situ terus dirujuk lagi ke Sarjito. Dari Sarjito waktu itu masih bulan Ramadan, cek di sana sehari, habis itu langsung minggu depan itu suruh operasi. Biopsi dan juga pemasangan alat untuk kemoterapi. Jadi cepat sekali jaraknya ya, terlalu lama ya. Padahal seminggu lagi itu kan sudah Idul Fitri waktu itu. Iya. Dan antara satu minggu itu saya harus mengantar almarhumah waktu itu cek darah, rongsen dan USG dan cek yang lainnya. Jadi sangatlah menyita waktu banget. Waktu, tenaga, pikiran, ya apalagi puasa. Betul. Sampai pas saya mau mengurus kamar, itu alhamdulillah banget staff di Sarjito sudah diliburkan. Iya, karena hari raya ya. Iya. Itu luar biasa banget, saya harus lari. Dalam satu minggu itu saya tuh bolak-balik ke Sarjito. H-2 saya terakhir ngurusin itu, saya hampir pingsan malahan. Karena energi terkuras, pikiran juga. Betul. Saya waktu itu parkir kendaraan, terus turun, itu
berdebat tuh mata tuh udah apa ya, peteng-peteng gitu, perpet-perpet-perpet. Iya, iya, iya. Lidah tuh udah pahit gitu loh. Iya, iya. Cuma ya Allah, gitu kan. Alhamdulillah saya dituntun sampai ke masjid. Gitu.